Shalom, Saudara dikasih Tuhan. Kita baru saja meninggalkan tahun 2018, yaitu tahun permulaan yang baru. Masuk dalam tahun 2019, yaitu tahun kelahiran yang baru. The year of new birth. Untuk itu saya mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2019. Tahun permulaan yang baru adalah sesuatu yang sudah ada, tetapi diperbaharui. Tetapi tahun kelahiran yang baru berbicara tentang sesuatu yang belum ada atau tidak ada, menjadi ada. Kita akan mengalami mujizat yang baru, yaitu mujizat yang belum pernah kita alami. Sesuai dengan 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ayat emas untuk tahun kelahiran yang baru terdapat dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai dengan 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang kepada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Untuk meresponi apa yang akan Tuhan berikan kepada kita, maka memasuki tahun 2019, kita harus melakukan seperti apa yang terdapat dalam ayat tengah Alkitab, yaitu Mazmur 118 ayat 8. Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Ayat ini berarti bahwa kita harus berharap atau mengandalkan Tuhan, bukan kepada manusia atau kekuatan sendiri. Kalau kita berharap kepada Tuhan atau mengandalkan Tuhan, maka yang pertama, kita akan mendapat kekuatan yang baru. Kita berlari tidak menjadi lesu, dan berjalan tidak menjadi lelah. Yang kedua, Tuhan akan mengajar, menasihati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Yang ketiga, di dalam perjalanan hidup ini, apabila kita jatuh, tidak akan sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan kita. Yang keempat, kita tidak perlu khawatir dalam tahun kering, dan kita akan terus berbuah. Memasuki tahun kelahiran yang baru ini, akan terjadi banyak orang yang mengalami kelahiran baru. Ini terjadi pada orang yang belum percaya, atau orang yang namanya Kristen, tetapi belum lahir baru. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 3, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kelahiran baru atau dilahirkan kembali adalah proses awal untuk seseorang mendapatkan keselamatan. Dan kita harus yakin bahwa kita diselamatkan. 1 Yohanes 5 ayat 13 berkata, semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Ada 9 hal untuk mengetahui apakah kita memiliki hidup kekal atau memiliki keselamatan. Yang pertama, kita yakin akan memiliki hidup kekal kalau kita percaya kepada nama Anak Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita yakin akan memiliki hidup yang kekal kalau kita menghormati Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupan kita dan sungguh-sungguh berusaha untuk menaati perintah-Nya. Yang ketiga, kita yakin akan memiliki hidup yang kekal kalau kita mengasihi Tuhan Yesus dan bukan dunia ini. Dan jikalau kita menang terhadap daya tarik dunia. Yang keempat, kita yakin akan memiliki hidup kekal kalau kita sudah bisa dan dengan tekun melakukan kebenaran, bukan dosa. Yang kelima, kita yakin akan memiliki hidup kekal kalau kita mengasihi sesama saudara seiman. Yang keenam, kita yakin akan memiliki hidup kekal kalau kita sadar bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kita. Yang ketujuh, kita yakin akan memiliki hidup kekal kalau kita berusaha sungguh-sungguh mengikuti teladan Tuhan Yesus dan hidup seperti Tuhan Yesus. Yang kedelapan, kita yakin akan memiliki hidup yang kekal kalau kita percaya, menerima, dan tetap tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita juga harus percaya akan firman Tuhan Yesus dan para rasul dalam perjanjian baru. Yang kesembilan, kita
yakin akan memiliki hidup yang kekal kalau kita sungguh-sungguh merindukan dan mengharapkan kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Memasuki tahun kelahiran yang baru, akan terjadi kelahiran generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus dan cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi pada dosa, dan akan melayani bangsa ini seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa, kami akan memasuki tahun yang baru, tahun 2019. Berkatilah anak-anakmu. Pakai kami Tuhan untuk memenangkan generasi kami. Menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Pentakosta yang ketiga. Tuhan, terima kasih buat kebaikanmu. Kamu berdoa buat setiap anak-anakmu. Biarlah apa saja yang mereka kerjakan, semuanya berhasil. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kurala masikara laba 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 laba. Amin.